bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، إخواني في الله حفظكم الله جميعًا. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke-71 dari surat Al-Baqarah mengenai keadaan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahud Bani Israel, yang mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih seekor sapi melalui lisan Musa alaihissalam, mereka menentang dan banyak bertanya, sapi yang mana, warnanya apa, kemudian yang bagaimana. Hingga di akhir daripada pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pun akhirnya menyembelih, tapi hampir-hampir mereka tidak mengerjakan karena banyak pertanyaan tadi. Sehingga banyak bertanya pada perkara yang tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya, itu merupakan sunnatul Yahud, merupakan prinsip atau metode atau jalannya orang-orang Yahud ahlu kitab dari kalangan Bani Israel. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau pertanyaan yang itu mengandung unsur faedah atau pertanyaan yang di dalamnya ada ilmu yang perlu dia ketahui, tentunya ilmu syar'i, maka itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yaitu ahli ilmu, manakala kalian tidak mengetahui ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua pertanyaan itu nam dihukumi negatif, tapi pertanyaan yang mana yang dikatakan nam negatif dalam artian ketika banyak bertanya, yaitu banyak bertanya pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak ada kepentingannya di situ, sehingga itu merupakan sumber nam bala dan bencana yang menimpa sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Banyak bertanya tadi. Nah, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah. Itu hanya saja yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya dan juga sifat mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Itu kita lanjutkan ayat yang berikutnya mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke-72. Allah Ta'ala berfirman, wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kalian membunuh jiwa manusia, kemudian kalian pun berselisih nah tentang pembunuhan tersebut, masing-masing orang nah mengatakan kamu yang bunuh, bukan aku. Intinya membela dirinya dengan tuduhan pembunuhan tersebut. Namun apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar, memberitahukan kepada kalian semuanya siapakah yang membunuh tersebut. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing membela dirinya dari tuduhan pembunuhan tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Yang akan mengkabarkan tentang pembunuhan tersebut dengan cara yang Allah Ta'ala berikan nanti. Kita lihat tafsirannya dulu. Tafsiran daripada firman Allah Ta'ala ayat yang ke-72 dari surat Al-Baqarah ini, wadkuru id qataltum nafsan fatanaza'tum bisya'niha. Ingatlah oleh kalian ketika kalian wahai Bani Israel membunuh enam sebuah jiwa, kemudian kalian berselisih tentang keadaan pembunuhan tersebut. Kullun yadfa'an nafsihi tuhmatal qatl. Masing-masing orang, masing-masing kalian membela dirinya terhadap tuduhan pembunuhan tersebut.
Namun wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna min qatril qatil. Namun Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar tentang keadaan kalian yang kalian sembunyikan min qatril qatil, min qatli al-qatil, dari pembunuhan orang yang terbunuh tadi. Siapakah yang membunuh seperti itu? Karena mereka masing-masing apa? Menyembunyikan itu loh. Paham ya? Kami tidak, si fulan juga tidak, dan misalnya masing-masing membela dirinya agar tidak ketahuan siapa yang membunuh. Akhirnya Allah Taala jelaskan pada ayat yang berikutnya, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ayat yang ke-73 dari surat Al-Baqarah. Kemudian kami katakan idribuhu bi ba'dihha, pukulkanlah atau pukullah orang yang terbunuh tadi dengan bagian dari enam daging sapi yang disembelih tadi, pukulkanlah kepada orang tersebut. Ini termasuk mukjizah ini. Nah, barakallahu fikum, orang yang terbunuh tadi diperintahkan agar dipukulkan dengan, nah, barakallahu fikum, bagian daripada daging sapi yang disembelih tadi. Nah, tujuannya apa? Kadzalika yuhyillahul mauta, yang demikian itulah Allah Ta'ala akan menghidupkan orang yang semula mati. Nah, tadinya kan mati tadi, terbunuh, kemudian dengan dipukul tadi Allah Ta'ala apa? Takdirkan untuk hidup kembali gitu loh. Nah, iya, setelah itu nanti barakallahu fikum mengkabarkan siapakah pembunuhnya gitu. Kita lihat sini. Siapakah pelakunya? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati, dan agar Allah Ta'ala menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun, semoga kalian mau berpikir dengan akal-akal kalian. Nah, kita lihat tafsirannya. Fakulna, kami pun mengatakan idribu al-qatil bi juz'in min hadhil baqarah al-madbuha. Pukulkanlah atau pukullah orang yang terbunuh tadi dengan sebagian daripada enam sapi yang telah disembelih tadi. Nah, dengan dagingnya atau bagiannya. Fa innallaha sayab'athuhu hayyan. Fa innallaha sayab'athuhu hayyan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan hidup. Dalam artian bagaimana semula mati dihidupkan itu loh, dengan pukulan tadi itu. Wa yukhbirukum an qatilihi, yang kemudian Allah Ta'ala akan mengkabarkan kepada kalian tentang siapakah pembunuhnya, pelakunya tadi. Fadrabuhu bi ba'dihha, kemudian mereka pun memukulkan nam dengan sebagian nam sapi yang disembelih tadi kepada orang yang terbunuh tadi. Fa ahyahullahu, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan orang tersebut. Wa akhbara bi qatilihi, akhirnya mengkabarkan siapakah pelakunya, pembunuhnya siapa. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kadzalika yuhyillahul mauta yaumal qiyamah. Demikianlah Allah Ta'ala akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti dari kiamat. Wa yuriikum ayati wa yuriikum, dan akan memperlihatkan kepada kalian ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Israel, siapa Israel? Ya'qub alaihissalam. Jadi Bani Israel yang mereka pada asalnya adalah anak keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Cuman mereka menisbahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ajarannya. Paham ya? Jadi, nah, mereka mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun praktek amalannya kalau ditelusuri mereka justru enggan dan menolak apa yang Nabi Musa alaihissalam ajarkan kepada mereka. Nah, kita lihat di sini. Jadi jangan keliru ya, jangan sampai kita melaknat Israel. Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Nama itu Ya'qub alaihissalam, bahasa Ibrania. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga jangan keliru. Naam, Israel itu Ya'qub alaihissalam. Isra itu maknanya Abdun, il itu adalah Allah. Jadi Israel Abdullah maknanya. Ya, bukan bahasa kita tapi ya. Naam barakallahu fikum. Aywa mu'jizatihi adallata 'ala kamali qudratihi ta'ala. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati di hari kiamat nanti, dan akan memperlihatkan kepada kalian wahai Bani Israel mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala itu ya, kalau seandainya mau menghancurkan semua makhluk ini, mengganti makhluk yang baru, mampu. Paham ya? Tanpa ada rasa susah sama sekali. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. In yasha yudhibkum
wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi 'aziz. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu ada hamba-hamba yang fakir, yang fuqara, yang masih membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kemudian ayat berikutnya Allah taala menyatakan iya syayyudhibkum, jika Allah taala menghendaki akan menghilangkan kalian semuanya, menghancurkan kalian semuanya. Kemudian apa? Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah taala akan menciptakan, mendatangkan makhluk yang baru. Mampu. Wa madzalika 'ala Allah bi 'aziz, yang demikian itu bagi Allah taala bukan perkara yang susah. Bukan perkara yang apa? Yang susah, yang sulit, tidak. Semuanya mudah. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal mula penciptaan, begitulah kami akan memulangi kembali, akan dihidupkan kembali sebagaimana awal mula penciptaan. Paham ya? Sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala yang akan melakukannya nanti. Semuanya akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu ketika orang meninggal dunia, dikubur, kemudian di dalam kuburan, nah jasad semua manusia kecuali anbiya wal mursalin termakan oleh tanah. Kecuali apa? Tulang ekor. Dari tulang ekor itulah apa? Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan kembali, dibangkitkan kembali, dan akan disusun kembali. Paham ya? Namun seperti ini tidak perlu kita mengecek, menggali kuburan, kemudian mana tulang ekornya? Enggak perlu. Yakini saja. Karena dalilnya sahih. Paham ya? Kullu bani Adam yakulu turab illa ajmadzanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Seluruh bani Adam ketika dikuburkan nanti akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Paham ya? Kecuali tulang ekornya. Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun para nabi wal mursalin itu memang ada dalil khusus bahwasanya apa? Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah taala mengharamkan terhadap tanah atau bumi ini jasadnya para nabi. Sehingga jasadnya para nabi tidak termakan oleh tanah. Itu pengecualian. Terus bagaimana orang-orang yang terbunuh di medan peperangan, mati syahid di ma'arakah, dalam medan peperangan misalnya, perkara yang memungkinkan bagi Allah taala untuk apa? Tetap menjaga jasad mereka utuh. Itu bisa. Tapi kalau Allah taala menghendaki menghancurkan, hancur bisa juga. Paham ya? Karena apa? Karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, itu perkara alam ghaib yang kita tidak mengetahuinya. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui alam ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Likai tatafakkaru bi'uqunikum, agar kalian itu berpikir dengan akal-akal kalian. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu berpikir dengan akal, bukan dengan otak. Perlu diperhatikan. Manusia berpikir bukan dengan otak tapi dengan akal. Jadi akal tempatnya di mana? Di dalam hati, bukan di kepala. Yang di dalam kepala itu bukan akal tapi otak. Paham itu ya? Jadi manusia itu berpikir dengan apa? Akal atau otak? Akal. Yang di dalam kepala ini apa? Otak. Akal tepatnya di hati. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka memiliki mata hati, paham ya? Tapi tidak digunakan memahami dengannya. Yaitu ya akal tadi. Paham ya? Akal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga Allah taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Afala ta'qilun?" Tidaklah kalian berpikir dengan akal-akal kalian. Paham itu maksudnya ya? Sehingga jangan sampai keliru. Yang ada di kepala itu bukan akal, tapi otak. Karena tidak setiap yang memiliki apa? Otak punya akal. Tapi setiap yang punya akal punya otak. Paham itu ya? Itu sudah tabiatnya seperti itu. Perlu diperhatikan karena sudah terlanjur keliru gitu loh. Sudah terlanjur keliru, jadi mau tidak mau ya seperti itu keliru. Paham ya? Nah, sudah terlanjur keliru kalau orang otakmu di mana? Ya di sini otaknya, tapi berpikirnya pakai apa? Pakai akal. Bukan pakai otak ya. Nah, dan akal tempatnya di hati. Nah. Perlu diperhatikan itu. Kemudian kita lanjutkan di sini, likai tatafakkaru bi'uqulikum, ya kan, agar kalian berpikir dengan akal-akal kalian. Karena nanti bahasa Arabnya otak itu sendiri lain. Mukhun, otak. Kalau akal ya aklun. Sehingga beda gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Nah, likai tatafakkaru bi'uqulikum, agar kalian berpikir dengan akal-akal kalian. Fatamtani'u an ma'asih, yang kemudian kalian akan apa? Yang kemudian kalian akan mencegah atau menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya apa? Yang namanya na barakallahu fikum wa hafizakumullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Nanti di hari kiamat
barakallahu fikum habibakumullah, semuanya nanti akan dibangkitkan. Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, kemudian tanpa berkhitan, bayangkan itu. Tidak ingat mana bapaknya, mana ibunya, mana anaknya, mana rumahnya, mana hartanya, enggak ingat semuanya. Intinya bagaimana dirinya selamat? Nafsi-nafsi, bagaimana dirinya selamat? Karena di padang mahsyar, di dataran yang sangat luas sekali. Paham ya? Tidak ada bangunan di situ. Barakallahu fikum, tidak ada pohon-pohonan. Semuanya merasakan kegentingan tersebut. Hingga matahari didekatkan sudah berapa? 1 mil. Tudna syamsu yaumal qiyamah alal khalqi kami dari mil. Akan didekatkan nanti di hari kiamat di atas makhluk-makhluk tersebut matahari. Didekatkan dengan jarak kurang lebihnya 1 mil. 1.5 kilo. Panasnya bukan main. Itu kalau dibayangkan, tapi tidak perlu kita bayangkan. Kita cuma berharap semoga diselamatkan. Karena apa? Karena sekarang aja yang sejauh ini panas enggak? Panas sekali. Ini 1 mil, bayangkan itu. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga sangat mengerikan keadaannya. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, waktu itu atau nanti di padang mahsyar tersebut, semua umat, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat yang akhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, mencari apa? Syafaat. Nah, dikenal dengan syafaatul udhma, syafaat yang paling besar. Ini tidak dimiliki kecuali siapa? Yang miliki Nabi Muhammad SAW dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mendatangi, mendatangi Nabi Adam alaihissalam, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Nuh, Nabi Isa. Semuanya mengatakan, aku tidak memilikinya. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Benar, mereka semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah Taala dengan pujian-pujian dan doa-doa yang belum pernah diucapkan. Akhirnya Allah Taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Is'al sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Nah, inilah syafaat yang sangat besar yang kita semuanya mengharapkannya agar mendapatkannya. Naam. Ewa, dikit lagi. Kemudian berikutnya mengenai keadaan hati orang-orang Bani Israel, karena mereka banyak menentang dan juga banyak alasan. Nah, barakallahu fikum, untuk menolak kebenaran dan juga menolak apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu ayat yang ke-74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ayat yang ke-74 mengenai keadaan, nah barakallahu fikum hafidhakumullah, orang-orang Bani Israel yang mereka hatinya keras. Semakin ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tidak semakin tunduk, tidak semakin lunak hatinya, tapi justru malah semakin keras, bayangkan itu. Kita lihat di sini, summa qasat qulubukum, kemudian justru semakin mengeras hati-hati kalian min ba'di dzalik, setelah tanda-tanda itu disebutkan. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, yang mana hati-hati itu bagaikan batu atau lebih keras daripada batu tersebut. Wa inna minal hijarati, karena sesungguhnya ada di antara batu-batu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang bisa memancarkan air, dalam artian batunya itu masih tertak dan pecah gitu loh, kemudian dengan itu dialiri oleh air. Paham ya? Masih bisa. Ada juga wa inna minha, ada juga hati-hati itu, na'am, atau batu itu di antara batu, barakallahu fikum, lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ada yang nam terpecah kemudian mengeluarkan mata air juga ada, modelnya seperti itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada juga batu yang batu besar nam itu tersungkur jatuh dari gunung ke bawah, sebabnya apa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Taala lalai terhadap perbuatan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mu'allifun, walakinnakum lam tantafi'u bidzalik, akan tetapi kalian tidak mengambil manfaat dengan kisah-kisah tadi atau dengan penjelasan-penjelasan tadi. Id ba'da kulli hadhil mu'jizati al-khariqati ishtaddat qulubukum wa ghaludat. Dikarenakan apa? Setiap kali datang mukjizah-mukjizah yang muncul dari kebiasaan, dalam artian mukjizah dari Allah Ta'ala, justru hati-hati kalian tambah keras, tambah mengeras gitu loh.
Nah, walinya tuh bila hati-hati. Karena ini termasuk apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauh dari kebenaran, semakin menjauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah itu hati-hati. Hatinya semakin keras. Terutama apa? Terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, butuh ilmu. Paham ya? Butuh ilmu. Harta tidak ada manfaatnya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Ilmu itulah sebagai andalan untuk menepis syubhat. Paham ya? Pemikiran-pemikiran sesat ditampis dengan apa? Ilmu tadi, barakallahu fikum. Nah, sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah ta'ala mengatakan, nah, ketika beliau mensyarah kitab Al-Masail atau Masail Al-Jahiliyah, beliau mengatakan apa? Nah, kullu man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil batil. Sesungguhnya setiap orang yang dia itu meninggalkan kebenaran, dia akan diuji untuk mengikuti kebatilan. Itu hati-hati. Karena itulah sunnatullah jalla wa'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan bahwasannya jangan menjauh dari kebenaran ini. Orang-orang Bani Israel bagaimana? Diperintahkan malah membantah, menolak, banyak bertanya. Akhirnya seperti ini keadaannya. Kita lihat sini, falam yanfut ilaiha khair. Kemudian tidak mengalir sedikit pun kepada hati-hati tersebut kebaikan. Walam tanin amaman ayati al-bahira allati uritukumuha. Dan tidak tunduk, tidak lemas atau tidak tunduk hati-hati itu di hadapan ayat-ayat atau tanda-tanda yang sangat nampak yang aku perlihatkan kepadanya. Bayangkan tuh, sudah diperlihatkan ayat-ayat yang sangat jelas kayak gitu, Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang yang mati, tetap mereka apa? Tidak tunduk, tidak lunak hatinya untuk menerima kebenaran ini. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena kalau hati itu semakin keras, kemudian tidak bisa tersirami lagi oleh air, dalam artian tidak menerima kebenaran lagi, itu berbahaya, berbahaya sekali. Kita lihat sini, hatta sarat qulubukum mislal hijarah as-samma, hingga menjadilah hati-hati kalian seperti batu yang sangat keras dan halus. Keras, halus sekali. Nah, bal hiya ashaddu minha ghildah, bahkan hati-hati tersebut lebih keras lagi daripada batu tersebut. Wal iyadu billah. Li'anna minal hijarati, dikarenakan batu saja ya. Di antara batu-batu itu saja ada yang mayat tasyu wa yanfariju hatta tansub hatta tansiba minhul miyah sabban. Ada yang masih bisa meluas dan kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, terbuka untuk menerima air gitu loh. Paham ya? Sehingga apa? Fatasiru anharan jariyatan, akhirnya menjadilah apa? Dari batu tersebut yang terbuka kemudian teraliri oleh air, menjadilah sungai-sungai yang mengalir. Naam. Wa minal hijarati, ada juga yang di antara batu-batuan ma yatasaddaq fayanshak. Ada juga yang apa? Retak kemudian terpecah. Pecah gitu. Nah, fatakhruj minhu al-uyun wal yanabi', kemudian keluar dari batu tersebut apa? Uyun, mata air. Keluar darinya mata air. Yanabi' juga sama. Mata air. Wa minal hijarati ma yaskut min a'alil jibal. Ada juga batu-batuan yang apa? Yang memang jatuh dari nam dari gunung yang tinggi ke bawah. Sebabnya apa? Min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimih, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh batu. Nah, kalian Bani Israel yang manusia aja malah tidak tunduk itu istilahnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Karena Bani Israel, nah, kisahnya memang kalau kita telusuri memang kebanyakan mereka membangkang gitu loh, menolak, membantah gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang beragama selain agama Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa agama Islam ini, tidak diterima sedikit pun agama mereka. Walaupun mereka mengatakan, aku tetap menganut agama Nabi Isa AS, aku tetap menganut agama Nabi Musa AS, diterima enggak? Sama sekali. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau harus tunduk dengan apa? Tunduk dengan agama Nabi Muhammad SAW, harus itu, agama Islam. Karena tidak ada agama lagi yang diridhoi kecuali agama Islam. Yang terakhir, kata beliau di sini, na'am barakallahu fikum, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang mereka kerjakan. Semuanya akan nabarakallahu fikum mahabbatakumullah, diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan perbuatan orang-orang Yahud nabarakallahu fikum, yang mereka berani lancang membunuh para nabi dan juga terkadang menghina Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Karena mereka mengatakan apa? Mengatakan laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang mengucapkan apa? Allah Ta'ala itu fakir, kita yang kaya katanya. Siapakah ini orang ini? Yahud, orang Yahud. Kemudian apa?
Na'am barakallahu fikum, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, orang-orang Yahud. Sehingga kita hati-hati terhadap apa? Orang-orang Yahud, yang mana orang Yahud dan Nasara itu tidak akan ridha terhadap agama Islam ini hingga kita mengikuti agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan ridha terhadap kalian. Tidak akan ridha terhadap orang-orang muslimin hingga kalian mengikuti agama mereka. Sehingga mau tidak mau kita berupaya semaksimal mungkin menghilangkan kebodohan dari diri kita semuanya dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan cahaya, yaitu cahaya kebenaran, sehingga bisa menepis dan juga bisa na'barakallahu fikum wa hafidhakumullah, menjauhkan diri dari perkara syubhat dan juga bersabar na'barakallahu fikum untuk menghadapi perkara syahwat. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yuthabbitana ala kitab as-sunnah hatta nalqah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.